warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Baik, pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita bertemu lagi di channel Lembaga Kajian Dialektika. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai sistem hukum agraria di Indonesia. Kita mengambil satu tema khusus pada malam hari ini terkait dengan perlindungan hukum dan hak masyarakat adat dalam sistem hukum agraria. Teman-teman, kalau kita melihat perlindungan hukum bagaimana masyarakat adat saat ini itu banyak sekali yang terpinggirkan begitu dengan adanya pembangunan-pembangunan. Semakin hari pembangunan semakin semakin merajalela, di mana atau ketika negara ini mengubah sistemnya menjadi negara yang sifatnya adalah orientasinya adalah bisnis. Kita tahu Indonesia mempunyai BUMN-BUMN dan sebagian BUMN-BUMN itu mendapatkan hak tanah yang luar biasa besarnya di kalangan di wilayah Indonesia, sehingga itu ada hak-hak masyarakat adat yang tidak yang terlanggar. Misalkan saat ini sedang ini kaitan dengan masyarakat adat ya, kita tahu di Banten ini isunya adalah bagaimana orang-orang Baduy, suku Baduy, mereka sudah tidak mau lagi membuka pariwisatanya. Gitu. Ada hak-hak yang dilanggar oleh, tentu dalam sistem hukum agraria itu bisa diperbincangkan karena bagaimana peran pemerintah dalam hal ini ataupun negara bisa menjaga kedaulatan hak-hak adat suku Baduy ketika dari dulu sampai sekarang begini. Baik, pemirsa sekalian, saya tidak akan lama-lama memperbincangkan persoalan agraria ini. Saya akan serahkan kepada ahlinya. Narasumber yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Elia SHMKN untuk membahas bagaimana sih sebenarnya sistem hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Silakan Bu Eliana, saya beri waktu sampai 20 menit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk memperkenalkan mengenai masyarakat adat dalam sistem hukum agraria dan bagaimana perlindungannya. Mohon maaf, ini masih ada anak lagi. Jadi sebenarnya negara kita kan negara hukum. Aturannya secara normatif itu sudah ada mengenai perlindungan masyarakat adat ini. Karena sebenarnya Undang-Undang Hukum Agraria itu sendiri terbentuk bersumber daripada hukum adat. Sumber hukum adat itu menjadi sumber utama selain menjadi sumber tambahan. Kalau mau melihat secara garis besar atau aturan normatif yang melindungi hak masyarakat adat itu telah ada. Pertama, kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2 di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari undang-undang dasar kita berlanjut pada undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria kita nomor 5 tahun 60 di dalamnya ada mengatur tentang hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat kita ketahui dulu karena banyak belum mengetahui masyarakat adat itu yang mana. Ada yang mengatakan masyarakat adat itu ya masyarakat yang ada. Jadi kita harus pisahkan dulu mana yang masih disebut pemilik hak ulayat masyarakat adat yang bagaimana.
Jadi masyarakat adat dari zaman Hindia Belanda, ada tehar, ada pantalenkopen, itu sudah mendefinisikan masyarakat adat itu yang bagaimana. Jadi masyarakat adat yang saya maksudkan dalam hal ini memiliki hak ulayat adalah masyarakat adat yang masih bersifat komunal, di mana kita ketahui komunal itu adalah suatu kelompok satuan. Sebenarnya Indonesia juga adalah masyarakat kaum komunal terbesar yang terdiri dari masyarakat-masyarakat adat. Kembali, apa itu masyarakat adat yang disebut komunal? Dalam berbagai literatur, menurut berbagai pendapat dari orang-orang pintar, masyarakat hukum adat yang bersifat komunal itu ada ciri-cirinya. Dia memiliki unsur masyarakat yang dituakan. Dia memiliki unsur wilayah, di mana tanah tersebut adalah lingkungan hidup daripada persekutuan masyarakat adat tersebut. Lalu ada hubungan antara masyarakat dengan wilayah tersebut, tidak terpisahkan. Nah, apabila masyarakat tersebut masih ada kelompok dan masih ada yang dipertuakan, bahkan ada ketentuan-ketentuan yang bahkan dianggap menjadi undang-undang mereka, peraturan mereka, bahkan ada yang menganggap kepercayaan mereka, itu maka dianggap masyarakat tersebut masih berbentuk komunal. Ya. Sementara masyarakat adat di Indonesia ini sangat banyak. Indonesia ini terdiri dari suku-suku adat, gitu. Tapi tidak semua bersifat komunal sekarang. Nah, yang kadang-kadang persoalannya kan hak ulayat itu masih ada sepanjang masyarakat kaum komunal dianggap masih ada, gitu kan. Sementara masyarakat adat itu kita ketahui ada adat Betawi, adat Sunda, adat Jawa. Itu mereka apa masih memiliki hak ulayat tanahnya? Sementara adatnya kan masih ada ya, masyarakat adatnya. Setiap wilayah ada suku, ada adat. Oh tidak, ternyata menurut beberapa literatur tidak semua masyarakat adat itu dikatakan adalah masyarakat ulayat. Maka kalau tidak masyarakat ulayat, maka tidak memiliki hak ulayat. Nah di sini masyarakat hukum adat ulayat itu adalah yang memiliki adat teritorial, yang memiliki ketua, bisa berbentuk raja, bisa berbentuk ketua, kepala suku, yang dituakan, yang dijadikan pemimpin mereka. Alhamdulillah di negara Indonesia ini masih ada dan masih eksis mengenai hak ulayatnya. Karena diketahui contoh terdekat kita sekarang berada di Banten, ada suku Baduy. Ada yang mengatakan kaum wiran apa yang mereka itu kepala sukunya disebut suku un lah gitu ya, dan itu masih ada eksistensinya walaupun mereka pun secara dinamika sudah mulai terpecah. Ada Baduy luar yang tidak dianggap kaum komunal karena sudah seperti masyarakat biasa, ada yang Baduy dalam, masih ada Baduy dalam yang mereka itu masih bersifat komunal. Nah, karena masih ada Baduy dalam, maka akan ada tanah ulayatnya. Nah, di sini perlindungan hak ulayat yang terdekat saja itu baru diterjemahkan oleh pemimpin daerahnya dengan mengeluarkan perda. Perda itu isinya bahwa luasannya berapa hak ulayat tersebut. Jadi tanah ulayat tersebut tidak boleh diganggu, tidak boleh dialihkan, tidak boleh ada yang merusak selagi kaumnya masih ada. Jadi perda, kalau tidak ada perda, maka perlindungan hukumnya saya anggap sudah hilang, kan gitu. Karena bisa jadi suatu saat masyarakat kaum Baduy ini akan terbuka hingga unsur kepemimpinannya menghilang, hingga menjadi seremonial, persis seperti Betawi, Sunda, gitu kan. Maka hilang juga lah hak ulayatnya. Ketika hak ulayat ini hilang, maka kembalilah ke negara tanahnya. Ketika tanahnya kembali ke negara, maka pembangunan akan siap-siap bersedia untuk ya menggarapnya demi kepentingan umum, demi kepentingan kemajuan zaman. Akhirnya memang hak ulayat ini bagaimana caranya untuk dipertahankan? Karena untuk mempertahankan hak ulayat harus mempertahankan
keeksisan kaum komunalnya, gitu kan? Itu yang tercermin dalam beberapa peraturan di Indonesia ini. Selagi masyarakatnya dianggap masih ada. Masyarakat yang bagaimana? Karena saya sendiri termasuk masyarakat kaum adat, gitu loh. Adat Sunda, Sunda Banten. Tapi tidak termasuk kaum komunal, tidak termasuk kaum Baduy Dalam, dan saya tidak memiliki tanah, tidak memiliki hak ulayat. Tapi saya sebagai warga negara, karena ada hak bangsa, hak nomor pertama, jadi ada hak penguasaan di Indonesia ini setelah ditinggalkan Belanda, kita memiliki hak penguasaan. Yang pertama itu hak bangsa. Yang kedua, hak ulayat. Yang ketiga, hak milik negara. Lalu keempat, yang paling bawah itu adalah individual. Nah, saya sebagai bangsa Indonesia, bila berkeinginan memiliki hak atas tanah, maka menjadi individual tadi. Memohon ke negara untuk hak atas tanah. Namun, negara tidak bisa memberikan hak yang saya tunjuk bahwa tanah ini ingin saya miliki apabila di atasnya ada hak pengakuan ulayat tadi. Walaupun sebenarnya saya juga adalah masyarakat adat, jadi boleh dimungkinkan atas dasar hak bangsa. Namun, karena tadi perlindungan-perlindungan yang saya teliti itu masih sebatas perda, akhirnya memungkinkan saya apabila saya adalah seorang pengusaha, adalah orang yang memiliki uang banyak untuk berusaha, itu bisa mohon ke negara untuk hak-hak pengelolaan, hak guna bangunan, apa segala pembangunan, mengatasnamakan pembangunan demi keeksistensian ekonomi, kemajuan zaman, akhirnya kan bisa memohon ke negara bagaimana caranya tanah ini dimanfaatkan, bagaimana ini, bagaimana. Bisa saja tanah-tanah yang tadinya dimiliki oleh kaum komunal tersebut kemungkinan besar akan saya cari, karena biasanya tanah yang dimiliki oleh kaum komunal ini masih asri, masih asli, dan masih sangat memiliki kekayaan alam belum terambah, gitu loh. Namun, alhamdulillahnya di beberapa daerah tuh perda sudah ada, hingga untuk mengeksploitasi hak-hak tersebut masih susah, gitu. Kecuali dia memiliki ekonomi level tinggi ya. Namun, kalau saya lihat pembangunan, apalagi dengan isu bahwa kita akan pindah ke Kalimantan, kita tahu sendiri di Kalimantan itu hak ulayat tentu masih banyak dibandingkan tanah Jawa ini kan. Bahkan di tanah Jawa ini hak ulayat yang masih dimiliki oleh kerajaan Jogja aja sudah mulai ada yang ganggu-ganggu ya. Kita tahu sendiri kemarin itu hak ulayat kepemilikan Raja Jogja itu sudah mulai. Gimana caranya supaya bisa dimohon untuk pembangunan dan sebagainya, sudah mulai ada yang mengganggu. Padahal kita ketahui sejarahnya hak ulayat itu timbul kenapa, kenapa, dan kenapa. Nah, ini kita pindah misalnya, bukan berarti saya tidak menolak mau pindah ke Jakarta, kita pindahkan ke Kalimantan. Cuma efeknya, di Kalimantan itu masih sangat asli. Masyarakat adatnya masih bersifat komunal, saya rasa masih 50% lebih daripada Pulau Jawa. Itu bagaimana nasibnya kalau ibu kota kita pindahkan, maka segala perekonomian bergerak pindah ke Kalimantan, ulayat akan bagaimana? Karena di sini ada kepentingan negara, akan ada pembebasan, akan ada dinamika kehidupan yang sangat pesat, mau nggak mau, undang-undang, karena kita belum punya undang-undang hak ulayat, akhirnya hak kaum komunal ini mau tidak mau akan bagaimana nasibnya, gitu loh. Apa akhirnya masyarakat tersebut dijadikan tidak komunal dahulu, atau memang atas kepentingan hak penguasaan negara, karena negara adalah memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, pemanfaat daripada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung ini, mengatasnamakan hal tersebut, menggeser, sadis ya, menggeser. Kemana mau perginya, kemana mau digantikan, apa nanti mau berubah. Karena memang kalau kita pikir negara ini tetap maju, tapi mereka masih ada kan, berarti mereka masih eksis. Tapi kalau kita dorong mereka dipaksakan menghilang juga bisa. Contoh, Betawi itu hak ulayatnya sudah tidak ada. Adakah masyarakat adat Betawi memiliki tanah ulayat? Sunda saja masih terdengar Baduy. Sunda itu banyak ya kaum adatnya, tapi yang saya dengar memiliki tanah ulayat ya Baduy. Terus Jawa, sukunya juga sebenarnya Jawa itu banyak. Nah, akankah seperti itu
yang bertahan ya bertahan, yang tidak bagaimana, karena dulunya juga kan Indonesia ini sebelum terbentuk menjadi NKRI adalah kaum-kaum komunal kecil, lalu memiliki satu tujuan, satu semangat yang sama untuk membentuk negara kesatuan NKRI, lalu terbentuklah Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan dibentuk itu pun berasal daripada hukum adat yang disanir menurut Profesor Budi Hartono, kan disanir bahasanya, itu bahasa Indonesia itu kan disaring hukum adat yang bagaimana yang dipakai di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang disaring, yang dimaksud disaring kok disaring, maksudnya hukum adat tersebut dapat diterapkan dan berlaku dari mulai hukum masyarakat adat yang di Aceh, di Batak, di Jawa, di Pekanbaru, sampai ke Irian. Hukum adat tersebut dapat diberlakukan, makanya dikatakan disanir, disaring, nggak serta-merta semua harus berlaku hukum adat, tidak, tapi hukum adat yang disanir. Kenapa dipilihnya hukum adat? Karena sebenarnya hukum ini akan berlaku untuk masyarakat itu sendiri, gitu loh. Karena kita tahu, sebelum Indonesia ini merdeka kan ada orang Hindia Belanda membawa undang-undang mereka, ada Agraris Basluwi, Agraris Wet, yang semuanya itu memperkuasa, bahasa Budi Hasono, memperkuasa hak-hak masyarakat adat ini. Dan kita, walaupun bukan masyarakat kaum komunal, adalah masyarakat adat juga yang sebenarnya walaupun tidak hidup di era zaman itu, mengalami penderitaan itu sekarang ada, pemerkosaan itu sekarang efeknya itu iya. Contoh, kita hidup ketinggalan. Ketinggalan daripada mereka yang dijajah kita, kan gitu. Terus kita selalu dijadikan negara tengah. Selalu dijadikan negara untuk diekspos. Padahal sebenarnya kita harus bisa jadi negara adidaya. Itu kan sebenarnya efek-efek dari keberlakuan agraris Basluwit. Di dalamnya ada Eigenverklaring, di mana tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dianggap tanah negara. Waktu zaman dulu. Lalu tanah negara zaman dulu kan berbeda dengan definisinya tanah negara sekarang. Tanah negara sekarang ini maksudnya dianggap tanah negara adalah tujuannya untuk kemakmuran rakyat, untuk kepentingan rakyat. Maknanya tanah ini dimiliki peruntukan, penggunaan, pemanfaatnya itu negara yang memiliki kekuatan tersebut. Namun, kembali lagi, dinamika hidup kita, pembangunan di mana-mana melebar, itu membutuhkan tanah. Masyarakat makin lama makin banyak, tapi tanahnya nggak banyak-banyak. Tanahnya segitu-segitu saja. Berkurang tidak, nambah tidak, tapi masyarakatnya makin banyak. Bayangkan pembangunan itu memerlukan tanah, tidak kurang-kurang. Lalu masyarakatnya bagaimana? Bergeser kemana? Kemana mereka? Gitu. Kalau saya sih kepengennya ya negara ini cepat-cepat membentuk undang-undang, lalu efektivitas dan penegakannya, ayo, gimana caranya kalau ada pelanggar, gimana caranya ini masyarakat hak ulayat, walaupun misalnya dia sudah tidak bersifat komunal, tapi hak ulayatnya masih ada. Sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria sudah menyebutkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah itu ada ketika sertifikat diterbitkan. Sebenarnya masyarakat tuh harus berbondong-bondong membuat sertifikat, termasuk si kaum komunal tersebut, masyarakat adat tersebut. Kenapa? Ketika dia sudah memiliki sertifikat, maka kepastian hukum hak atas tanahnya telah ada. Jadi apabila di kemudian hari ada yang membutuhkan, maka itu mereka harus berembuk, seperti yang terjadi di masyarakat kaum Minang ya. Mereka memiliki tanah pusako, dan tanah tersebut memang dipegang teguh oleh setiap kaum adatnya untuk peruntukan mereka, gitu loh. Tidak serta-merta kalau butuh dijual. Justru terbalik, kalau butuh pulanglah ke rumah. Silahkan mencangkul, silahkan bercocok tanam, kalau tidak berhasil di perantauan. Tapi itu kondisi di Minang. Sementara kita kan memang negara yang luas, dengan negara berbagai macam pemikiran, tidak semua eksis seperti Minang. Di Minang itu tanah-tanah ulayatnya ada yang sudah bersertifikat. Ada yang sudah dimiliki oleh kaum adat, namun atas nama ketua adat dia bisa memohonkan sertifikat. Bagaimana masyarakat komunal yang di Jambi sifatnya nomaden? Tidak sama dengan yang ada di Minang. Dia anak dalam, contoh. Anak dalam itu kan kalau satu wilayah sudah tidak kondusif untuk dia, sudah tidak subur, maka mereka pindah ke dalam. Mereka tuh masih bersifat komunal, kenapa? Masih ada ketua yang masih bisa, masih mengikuti. Kata mereka ke dalam, kata mereka ke kanan. Itu masih bersifat komunal, maka tanah yang mereka duduki itu, menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu dianggap itu adalah hak ulayat mereka. Nah, ketika mereka pindah, ya sudah menjadi tanah negara, kan gitu. Nah, bagaimana ya sifatnya nomaden seperti anak dalam?
apakah dimungkinkan untuk sertifikat? Kita juga belum ada ya, Mas, gimana ini perlindungan hukumnya? Ini masyarakatnya gimana? Bahkan mereka tuh tidak mendaftarkan diri bahwa saya itu adalah masyarakat komunal, tidak, susah juga ya. Persoalan di Bali, masyarakat Bali ini, Bu Dwi, ada saudara jauh, dia ada di Bu Dwi ini turunan orang Bali loh. Itu di Bali itu masyarakat ulayatnya sebenarnya masih banyak. Tapi gimana pendatang orang luar negeri, turis, kemudian mereka memiliki tanah. Itu lama-lama mereka itu kuat dalam hal ekonomi. Apa tidak dikhawatirkan setiap jengkal tanah di Bali itu lama-lama akan terbeli oleh mereka? Apa yang diberikan oleh hak pakai di atas hak milik? Lalu hak milik, nah sementara masyarakat kaum adatnya itu tidak mensertifikatkan, mereka menganggap sertifikat itu bukan hal urgen, padahal memang memerlukan, kita memerlukan, maksudnya masyarakat itu belum ada kesadaran bahwa ini penting gitu loh, karena mereka menganggap ini bukan adalah kebutuhan primer. Tapi kalau itu dibiarkan, maka apa yang akan terjadi? Masyarakat kaum adatnya kemana? Adat Bali itu kita tahu menjadi menarik untuk wisatawan di luar sana. Tapi efeknya nanti bagaimana dengan tanah-tanah setiap jengkal itu sekarang sudah menjadi tempat rekreasi, tempat mengumpulkan orang-orang dari luar. Lalu tanah ulayatnya apa masih peruntukannya untuk manfaat mereka sendiri? Kita teliti lagi. Itu Bali, agak jauh lagi ke Kalimantan, sudahlah tadi kita bahas. Kembali lagi ke Irian. Di Irian kita tahu banyak kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi, yang sekarang pun masih sering dijadikan perdebatan di luar sana. Bahkan Indonesia sudah mengundang arbitrase segala ya. Itu kan intinya di dalamnya itu kan memang ada hak kekayaan alam yang seharusnya, seharusnya itu adalah dinikmati sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Lalu kembali lagi, rakyat Indonesia itu kan tidak hanya sekedar satu pulau. Semua harus merasakan efeknya bagaimana. Nah, yang saya pikirkan itu bukan industri yang ada di Irian itu akan menopang kita secara ekonomi, tapi kemana masyarakatnya? Dulu kan sebelum itu ada industri, ada masyarakat ulayatnya. Tapi saya masih lihat di TV-TV masyarakat adat itu bahkan masih menggunakan pakaian seperti mereka dahulu. Ya, industrinya sudah bagus, tapi masyarakatnya ya masih seperti dulu, gitu kan? Ketinggalan jauh besar dengan Jakarta, ketinggalan jauh besar dengan Medan. Ya, kalau Medan hak ulayatnya sudah tidak ada. Tentu pemasukan ke negaranya ya wajar. Tapi ini di Irian itu masyarakat ulayatnya masih ada, memiliki kekayaan alam. Tapi kok kadang-kadang kita menemukan sekolah juga susah. Bahkan mereka itu kadang-kadang masih ada yang malaria gitu loh. Jadi sebenarnya perlindungan hukum untuk hak masyarakat adat yang dianggap komunal, yang dianggap ulayat ini, sebenarnya udah mulai urgen. Karena kita ini udah mulai masuk ke dunia Mia, dunia mengundang-mengundang investasi dari luar. Saya sebagai praktisi merasa khawatir, ini harus ada perlindungan payung hukum yang tegas. Harus ada penegakan hukum, harus ada efektivitasnya. Bagaimana ini? Kok sepertinya kita hanya menaung di bawah pasal 123 di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang itu pun tidak secara spesifik. Mungkin kalau ada pelanggaran, bagaimana kalau masyarakat? Malah di situ ada kata-kata karet mengatakan, hak ulayat dianggap masih ada apabila masyarakatnya dianggap ada. Dianggap ada ini masih bersifat komunal. Ya nanti kalau tidak komunal akan seperti Betawi. Jakarta itu sudah punya siapa? Orang Betawinya kan sudah bukan di Jakarta ya. Apa mudah-mudahan saya salah, di Jakarta itu bahkan ondel-ondelnya aja ada itu ketika hanya ada seremonial. Betawi bukan punya orang Betawi lagi, kan gitu. Sama, Banten ini juga sudah hanya ada masyarakat komunal satu kecamatan ya Bu Dwi. Di kecamatan Kenetes ya, satu kecamatan itu kalau di kemudian hari diketahui misalnya di dalamnya ternyata ada kekayaan alam yang bisa dieksploitasi, apa tidak menjadi kekhawatiran khusus? Ternyata kekayaan alam yang di dalamnya itu bisa menopang perekonomian negara kita, yang apalagi sekarang sedang ada COVID, entah besok bisa ada bencana apa. Apakah tidak kemungkinan akan ada industri masuk membutuhkan, akhirnya ada kekuasaan
mengatasnamakan tanah negara untuk peruntukan kepentingan umum, akhirnya diadakan pembebasan, dan sebagainya. Kalau kita berbicara perlindungan hukum, maka seharusnya ada secara normatifnya, mana aturan yang melindungi. Kalau ada yang melindungi itu harus ada penegakannya. Kalau ada yang melanggar, akan ada sanksinya. Tapi selama ini kan undang-undang tersebut hampir seperti simbol bahwa ini memang iya dilindungi. Tapi ketika ada pelanggaran, tidak ada laporan, tidak ada penyelesaian, berlalut, bahkan malah mencair begitu saja, tidak seperti dianggap ini, kemanalah masyarakat ulayatnya sudah menghilang, menjadi masyarakat adat biasa, lalu tanahnya menjadi tanah negara, dimohon oleh siapa, bahkan bisa dimohon oleh pendatang, menjadi hak pengelolaan, menjadi hak milik di atas HGB, lalu kemudian kan kalau hak milik tadinya di atas HGB, lambat laun, kalau orang yang berbaur, lalu dia menjadi warga negara Indonesia, dimungkinkan menjadi hak milik. Tanah yang tadinya tanah negara dimungkinkan untuk menjadi hak milik. Apabila kemungkinan-kemungkinannya terpenuhi. Contoh, hak milik itu kan bisa diperoleh hanya oleh warga negara Indonesia. Gimana orang asing, lalu dia memiliki keluarga Indonesia, memiliki kekuatan ekonomi, hingga dia memperoleh hak ulayat satu tahap menjadi hak industri dia. Ya mungkin masih jauh sih dari pangan, tapi itu memang harus dipikirkan dari sekarang, karena Indonesia ini adalah negara besar. Negara komunal besar. Jangan sampai seperti Australia, kaum aboriginnya entah di mana, jangan sampai kayak Amerika kehilangan orang Indiannya entah di mana. Kita ini masyarakat kaum komunalnya hampir setiap pulau ada. Tapi setiap lambat laun hampir setiap pulau pun menghilang. Di Banten tinggal satu kecamatan, itu pun sudah terpecah dari Baduy luar dan menjadi Baduy dalam. Lalu nanti kita pindah ke Kalimantan, di Kalimantan hak ulayatnya bagaimana dengan pembangunan ekonomi yang meriah, dengan tujuan kepentingan umum, dengan tujuan untuk kemakmuran bangsa, hak ulayat mau gak mau memang harus diperjuangkan. Akhirnya kita akan bagaimana? Ya, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Eliana, penyampaiannya sangat komprehensif tadi persoalan yang kita hadapi terkait dengan hak ulayat dalam sistem atau masyarakat hukum adat dalam sistem agraria kita. Terima kasih Bu Eliana. Kita ke narasumber yang kedua, yaitu Bu Dwi Kusuma Wardani, SMKN. Ibu Kusuma Wardani ini akan menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum dan hak masyarakat adat ini. Silakan Bu Dwi. Iya, oke, Mas Kutip. Saya share screen sebentar. Boleh. Sudah masuk atau belum? Sudah. Oke, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mas Kutip, untuk Lembaga Dialektika, tadi untuk Mas Hasbi, Bu Eliana juga sudah mengajak saya untuk kita diskusi panel ya istilahnya, walaupun sebenarnya ilmu saya masih sangat minim, tapi kita sama-sama belajar ya, sama-sama mengkaji dengan tema perlindungan hukum dan hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional. Saya mencoba, tadi Bu Eliana sudah betul-betul komprehensif, lengkap, justru melihat bagaimana fakta empiris dari kota demi kota, dari adat demi adat, semuanya di Indonesia, dan saya coba merangkum dengan judul ini, pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat antara harapan dan kenyataan seperti apa. Karena ini merupakan adanya penyimpangan atau gap atau jurang pemisah antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Lanjut. Jadi saya review sedikit bagaimana sih sebenarnya kedudukan istimewa hukum adat dalam hukum agraria nasional. Ya, dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, ada penyebutan kata hukum adat itu salah satunya ada di konsideran di bawah kata berpendapat, kemudian ada di penjelasan umum angka 3 butir 1, ada di pasal 5 dan penjelasannya, kemudian di penjelasan pasal 16,
pada pasal 56 dan pada pasal 58, walaupun tidak secara langsung disebutkan. Di situ ada kata, selama peraturan pelaksanaan undang-undang belum terbentuk, maka peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini yang disebut sebagai hukum adat ya, mengenai bumi, air, kekayaan alam itu masih berlaku. Sepanjang apa? Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang ini. Oke, kemudian hukum adat ini kedudukannya menempati kedudukan yang istimewa dan fungsinya juga sangat besar dalam pembentukan hukum agraria nasional. Tadi Bu Eliana sudah mengatakan sebagai sumber utama sekaligus sebagai sumber pengungkap pembangunan hukum agraria nasional. Jadi kata-kata sebagai sumber utama itu ya memang hukum adat diambil formulanya, konsepsinya, azas-azasnya, lembaga hukumnya, itu dirumuskan menjadi norma hukum tertulis yang tertuang dalam pasal-pasal undang-undang pokok agraria ya. Yang terkenal adanya konsepsi komunalistik religius ya. Jadi komunalistik ini bisa diartikan bahwa kepemilikan tanah, bumi, air, sumber daya alam itu bisa secara individual tetapi tetap melekat unsur kebersamaannya atau komunalnya, kental. Kemudian untuk sifat religiusnya itu kita juga meyakini bahwa bumi, air, kekayaan alam termasuk ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan nasional yang harus kita lestarikan. Itu semuanya dituangkan dalam pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, hukum adat sebagai sumber pelengkap. Nah, ini tadi juga dikatakan hukum adat ini sebagai sumber pelengkap hukum agraria nasional secara tertulis ya. Ini hukum adat yang tidak tertulis yang tentu saja sudah disaring, sudah disanir, dihilangkan sifat kedaerahannya yang biasanya memang kental dengan nuansa feodal gitu. Ya. Saya merangkum sedikit, ada dua hak atas tanah menurut hukum adat dalam perjalanannya. Yang pertama hak menguasai tanah. Hak menguasai tanah ini tidak bisa dimiliki secara individual. Nah, ini yang dinamakan atau dikenal sebagai sebutan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Ya, ada hak ulayatnya, ada tanah ulayatnya. Yang menguasai siapa? Masyarakat hukum adatnya. Itu yang pertama. Itu juga banyak bentuknya ya, tiap daerah beda-beda penamaannya. Ada tanah titian, ada tanah bengkok, kalau di Jawa ada tanah pengairan, tanah kas desa. Nah, tanah ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalaupun bisa, itu berarti harus dilepaskan. Biasanya ada namanya itu ruslah atau tukar guling. Nah, itu tentu saja seizin dengan ketua adatnya. Itu. Kemudian yang kedua, hak perorangan atas tanah. Nah, ini biasanya telah mengalami proses individualisasi ya, karena perkembangan penduduk yang terus meningkat, kemudian ada kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Ini biasa dalam tataran modern disebut sebagai bekas hak milik adat. Nah, biasanya tanah-tanah adat yang sudah mengalami proses individualisasi, didaftarkan ke kantor pertanahan setempat di mana objek tanah itu berada untuk dilakukan pensertifikatan. Ya, itu namanya konversi dari hak-hak lama ke hak-hak baru. Setelah timbul sertifikat, kemudian nanti ada hak-hak atas tanah yang melekat sesuai dengan apa yang dilahirkan oleh UUPA. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Kalau dulu namanya kita kenal biasanya ada girik, ada ketitir, petuk, letter C itu. Itu yang biasanya kita bisa lihat datanya di kelurahan setempat. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, pentingnya hak ulayat bagi masyarakat hukum adat. Sebenarnya apa sih alasan penting masyarakat hukum adat ini tetap menjaga hak ulayatnya? Ya tentu saja untuk melestarikan identitas, melestarikan ciri khas, cara hidup masyarakat adat. Karena masyarakat hukum adat ini masyarakat yang unik ya, dia memiliki kearifan lokal, memiliki ikatan kuat dengan tanah dalam wilayahnya, dengan sumber daya alam di sekitarnya, sebagai hubungan yang sifatnya kosmis religius ya, yaitu merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari persekutuannya untuk mengambil manfaat termasuk tanah. Nah, tentu saja ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya tentu saja ada masyarakat adatnya sebagai subjeknya. Kemudian ada tanah, ada wilayah dengan batas-batasnya sebagai objeknya. Kemudian adanya kewenangan, adanya sifat hubungan yang abadi, turun-temurun, dan berkaitan dengan persekutuan sebagai dasarnya, itu sifatnya komunal.
Okay. Hubungan tanah dengan masyarakat adat, masih yang ini ya, hubungan tanah dengan masyarakat adat itu ada dua unsur sebenarnya, unsur publik dan unsur perdata. Kalau unsur publik itu di mana adanya tugas mengatur, mengelola, bagaimana menggunakan tanah, memanfaatkan tanah dengan baik secara bersama untuk kepentingan bersama. Sedangkan unsur perdatanya meliputi hak kepunyaan yang tadinya memang bersifat komunal, kemudian pada perjalanannya banyak terjadi proses individualisasi yang tadi sudah banyak diceritakan oleh Bu Eliana. Nah, ini sebenarnya yang isu krusialnya saya angkat di sini ya, dimulai dari pengaturan. Terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat itu sebenarnya bisa kita lihat di mana. Ternyata sampai detik ini banyak sekali undang-undang sektoral yang memang dia memasukkan unsur hak ulayat, memasukkan unsur hukum adat, memasukkan unsur masyarakat hukum adat. Tetapi dalam penjabarannya dan pengaturannya itu memiliki arti dan substansi yang berbeda-beda. Gitu. Yang pertama kita coba lihat, tadi diawali dengan pasal 18 ya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan negara mengakui dan seterusnya sepanjang ya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Frase penting yang harus digarisbawahi itu ada di kalimat sepanjang masih ada. Berarti ketika memenuhi unsur-unsur yang tadi sudah saya sebutkan, ada wilayahnya, ada masyarakatnya, dan ada struktur hukum adatnya yang dipimpin oleh kepala adatnya. Nah, pengejawantahan dari pasal 18B ayat 2 ini bisa kita lihat di Undang-Undang Pokok Agraria. Di pasal 2 ayat 4, di situ ada mengatur pada pokoknya, hak menguasai negara dapat dikuasakan pada masyarakat hukum adat. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tadi di dalam hierarki hak penguasaan atas tanah, ada hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat. Jadi sebenarnya hak ulayat itu adalah hak bangsa Indonesia yang ditingkatkan dalam tingkat nasional. Itu nanti seperti apa, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian pengertian selanjutnya ada di pasal 3. Pasal 3 ini tidak memberikan definisi hak ulayat, dia hanya memberikan apa namanya kedudukan yang kuat terhadap hak ulayat seperti apa ya, ada isinya pasalnya, yaitu dengan mengingat ketentuan pasal 1, 2, dan lain sebagainya sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi kalimat ini yang terus didengungkan, sepanjang kenyataannya masih ada berdasarkan Persatuan Bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 3 tidak bisa dipisahkan dengan pasal 1 dan pasal 2 karena secara konsiderans ya, nanti ada azas-azasnya, azas ketuhanan, azas kebangsaan, azas wawasan nusantara, semua melandasi. Dan memang menurut Prof. Budi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak memberikan pengertian yang detail, pengaturan yang detail mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, karena memang membiarkan pengaturannya itu diatur oleh masing-masing adat setempat di daerahnya masing-masing. Karena menurut pembentuk kebijakan pada masa itu, supaya tidak menghambat perkembangan alamiah hak ulayat yang pada kenyataannya sekarang makin lama makin melemah. Makin melemah karena memang semakin kuatnya hak-hak individual ya, dengan dilakukannya permohonan dan mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan, di mana pemegang haknya dalam sertifikat itu memang sudah nama-nama perorangan, bukan lagi dalam bentuk komunal atau kelompok. Itu. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan sementara bahwa UPA itu ingin mendudukkan hak ulayat dalam tempat yang sewajarnya gitu. Jadi bukan semestinya atau dipastikan, ditinggikan, tapi betul-betul yang tingkat yang wajar dengan memberikan pengakuan yang wajar seperti tercantum pada pasal 3 ini. Nah, kemudian pengaturan selanjutnya ada di pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 99 ya, mengenai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat ya, pada pasal 1 disebutkan. Kemudian ada lagi di Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Ini cukup banyak membahas ya, ada bab khusus mengenai masyarakat hukum adat, tetapi memang tidak ada penyebutan hak ulayat sama sekali pada pasal-pasalnya. Contoh, saya ambil satu contoh di pasal 68 dalam undang-undang ini, mengatakan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
berarti tidak mesti itu adalah masyarakat adat ya, berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan. Jadi kompensasinya nanti bisa berupa mata pencaharian, kemudian dilibatkan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya. Itu Undang-Undang tentang Kehutanan. Kemudian pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat mengatur bahwa gubernurlah atau bupati atau wali kota ya yang melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Nah, dituangkan dalam apa? Dalam bentuk keputusan kepala daerah. Ini dalam Permendagri. Tetapi kalau dalam Undang-Undang Kehutanan, itu dituangkan dalam bentuk perda, peraturan daerah. Nah, dari beberapa contoh peraturan yang mengatur mengenai hak ulayat herdia, sudah ada beberapa perbedaan. Ya, nanti kita coba diskusikan seperti apa. Dari pengaturan ini, jadi bisa kita simpulkan adanya pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat menurut pasal 3. Yang pertama, syarat eksistensinya. Hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Yang seperti apa? Yang masih ada, ya. Nanti soalnya unsur-unsur tiga itu yang ada wilayah, ada masyarakatnya, ada struktur hukum adatnya itu dihitung secara kumulatif, gitu. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, syarat pelaksananya seperti apa? Harus sesuai dengan kepentingan nasional, berdasar persatuan bangsa, dan tidak boleh dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Ya, sekarang sampai ke gap-nya. Sebenarnya apa sih gap-nya, jurang pemisah antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan? Bahwasanya sepanjang sejarah Indonesia terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat masih banyak menunjukkan perlakuan yang mengecewakan, terutama banyaknya salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat, ya, yang kental dengan nuansa kearifan lokalnya. Tapi ini dalam tendensi positif, karena sebagian masyarakat menganggap masyarakat hukum adat itu terbelakang, penuh dengan apa namanya sifat-sifat feodal yang tidak perlu dilestarikan. Nah, itu yang harus diluruskan. Sebenarnya sini sudah terjadi ya sejak zaman kolonial, sejak zaman kerajaan, yang berkelanjutan sampai masa sekarang dengan menganggap enteng dan tidak menghargai, tidak menghormati keberadaan hak ulayat masyarakat adat secara kepentingan ya, dengan sifatnya yang lebih menyeluruh. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah karena kalau saya melihat, saya menganalisa, kebetulan saya kemarin baru menulis isu krusial mengenai Omnibus Law, nanti saya ceritakan di akhir ya. Jadi terjadi inkonsistensi pengaturan dan pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat. Awali dengan apa? Diawali dengan adanya multitafsir. Multitafsir dari pasal 18B ayat 2 UUD 45. Di satu pihak, negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Tetapi dalam tatanan praktik, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat sulit untuk dipenuhi secara kumulatif unsur-unsurnya tadi. Kemudian munculnya ketentuan yang memberatkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dilatar belakangi kekhawatiran sebagian besar kelompok yang tidak setuju menghidupkan kembali masyarakat hukum adat yang mengandung nilai-nilai feodal tadi. Dalam pandangan kelompok tersebut, eksistensi masyarakat hukum adat dapat menjadi tantangan berat dalam proses demokrasi. Ya, dia menganggap, mereka menganggap seperti itu, di mana pemanfaatan tanah-tanah untuk pembangunan dan kepentingan nasional itu dipastikan akan selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat hukum adat yang dikuasai oleh tokoh-tokoh adat. Belum tentu memiliki persamaan persepsi dalam pembangunan nasional sehingga mempengaruhi substansi undang-undang di bawahnya. Ini yang terjadi dari multitafsir dari substansi pasal 18B ayat 2 tadi. Ya. Nah, kemudian mungkin beberapa teman-teman termasuk Mas Kutub mungkin juga sudah mendengar adanya isu krusial mengenai rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya, rancangan undang-undang masyarakat adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini untuk memberikan pengakuan.
pada dasarnya kemarin memang sudah dilakukan ya, tapi gagal, masih gagal, mengalami gagal diketok palu disahkan dalam dua periode jabatan DPR Republik Indonesia tahun 2020. Rancangan ini kemarin ya kalau tidak salah bulan Februari itu sudah terjadi harmonisasi kembali RUU ini masuk ke dalam program legislasi nasional. Itu seperti itu. Jadi saya mencatat ada sekitar 326 konflik sepanjang tahun 2018. 326 konflik, korbannya belasan ribu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena konflik agraria yang menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat ini meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya misalnya sekedar penyerobotan lahan, tidak sekedar pengambil alihan, penerbitan sertifikat, misalnya sertifikat hak pakai di atas tanah ulayat, tidak, tapi mereka sampai ke sisi psikis atau psikologi dari si masyarakat hukum adat itu. Dengan dilakukan teror, ancaman, itu beberapa daerah mengalami ya. Fakta empirisnya ada, saya pernah baca berita di bulan Mei, baru kemarin, di masa pandemik, masyarakat adat Pubabu di NTT. Nah, kembali mendapat intimidasi dan diskriminasi ini langsung dari Pemprov-nya. Pemprov NTT yang dalam hal ini gubernur langsung datang ya, membongkar pagar yang dibuat masyarakat. Memang terjadi dialog setelah itu. Jadi memang di konflik ini sebenarnya sudah berlangsung 2018, sekitar 12 tahun lamanya dan cenderung tidak ada penyelesaiannya. Karena memang sudah terlanjur dilahirkan sertifikat hak pakai untuk waktu itu kalau nggak salah lahan untuk peternakan sapi dan pohon, tanaman kelor kalau nggak salah. Nah itu yang menjadi permasalahan. Jadi mudah-mudahan di tahun 2020 ini menjadi agenda prioritas Prolegnas. Memang harus dilakukan pembahasan dari awal lagi karena kalau nggak salah RUU ini belum disosialisasikan, belum ada daftar isian masalahnya, DIM-nya belum diserahkan. Nah, kalau DIM ini kan daftar isian masalah, masalah-masalah apa aja yang harus diangkat untuk dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan itu kan memang harus dilakukan secara terbuka, transparan, jangan nggak usah tutup-tutupan gitu, jadi supaya semua masyarakat tahu. Ya, kemudian terakhir, saya coba mengangkat sedikit, ini kemarin saya baru menulis, jadi kita tahu semuanya ada Omnibus Law, ada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi khusus bab pertanahan ya pada pasal 127 sampai 135. Nah, bagaimana versus masyarakat adat atau versus RUU masyarakat adat ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan RUU Cipta Kerja ini dirumuskan lebih cepat, cenderung tergesa-gesa. Memang tujuannya baik kalau saya melihat dalam rangka penyederhanaan regulasi. Ya, untuk meningkatkan investasi, membuka keran investasi seluas-luasnya, membuka lapangan kerja. Sedangkan rancangan undang-undang masyarakat adat saja sudah gagal dua kali. Mudah-mudahan yang ketiga ini bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana nasib masyarakat adat dengan adanya rancangan undang-undang cipta kerja bab pertanahan ini? Karena memang berkaitan ya pada pasal 127. Di situ mengatur bahwa tanah yang dikelola bank tanah diberikan hak pengelolaan di atas HGU, HGB, hak pakai jangka waktu langsung 90 tahun. Bayangkan 90 tahun ini bahkan lebih lama dari jangka waktu pemberian pada masa penjajahan Belanda dulu. Adanya tanah partikelir, adanya domain verklaring, dulu hak erfak. Hak erfak itu hak-hak barat yang kemudian dikonversi menjadi hak guna usaha, itu aja dulu cuma 75 tahun. Nah sekarang ini di RUU Cipta Kerja luar biasa 90 tahun, dikelola oleh bank tanah. Bank tanah ini merupakan satu sistem lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Ada pemegang haknya di atas tanah hak pengelolaan. Jadi maksud tujuannya baik, tetapi praktiknya ini ditakutkan dengan pasal-pasal yang cenderung mudah ditafsirkan yang berbeda. Kembali lagi ke zaman dulu masa penjajahan Belanda di mana dualisme hukum terjadi, di mana negaralah yang menjadi pemilik tanah, bukan negara yang menguasai sebagai organisasi tertinggi, tapi negara memiliki tanah, masyarakat numpang hidup, istilahnya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi prinsip nasionalisme yang dicita-citakan dikhawatirkan akan tergerus ya, kedaulatan juga akan berakhir seperti apa karena masalah itu. Kemudian
berkaitan dengan prinsip dalam UUPA, ada yang namanya prinsip pengakuan secara yuridis dan faktual terhadap hukum adat. Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, di atas 90 tahun ini dikhawatirkan hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat yang menjadi warisan nenek moyang ini dalam perjalanannya digeser, ya, kepemilikannya dikuasai oleh penguasa pengusaha modal besar itu, karena kepemilikan tanah dengan hak guna usaha. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang kita harus kritisi bersama, karena memang RUU Cipta Kerja ini juga masih tahap sosialisasi, ya, dari mulai bulan Maret April kemarin saya kebetulan ikut sosialisasinya juga. Niatnya baik, tujuannya baik, tetapi untuk khusus bab pertanahan masih banyak isu krusial yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, jadi sedikit saran, jadi, untuk daftar isian masalah RUU masyarakat adat harus ada keterbukaan, segera diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk segera dibahas, segera dilakukan sosialisasi rancangan undang-undang masyarakat adat ini termasuk naskah akademiknya, ya, karena sampai saat ini belum ada kabar terbaru sampai kemana gitu perjalanannya. Kemudian dilakukan peninjauan kembali RUU Cipta Kerja yang berpotensi mengabaikan perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebenarnya poin satu-satunya hanyalah ini, negara harus hadir dengan sebenar-benarnya hadir untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak masyarakat hukum adat, dan komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan RUU masyarakat hukum adat ini. Seperti itu, Mas Kutub. Kira-kira saya mengambil benang merahnya, mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan kembali, diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Saya kira ini sangat melengkapi antara Bu Eliana dan Bu Dwi ini, memberikan wawasan baru kepada kita bahwa masyarakat hukum adat saat ini masih terjadi ketimpangan, ada gap antara bagaimana undang-undang itu berlaku dengan praksis di lapangan. Saya ingin ke Bu Eli. Tadi dijelaskan Bu Eli bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang bersifat komunal. Masyarakat adat juga memiliki, ada tiga unsur, ya, unsur seseorang yang dituakan, kemudian ada wilayah, dan juga ada hubungan atau struktur hukum adatnya, begitu. Saya ingin bertanya, ini apa perbeda antara masyarakat hukum adat dengan kesultanan, gitu? Seperti misalkan yang terjadi di Jogja dengan masyarakat-masyarakat itu kesultanan dan kerajaan seperti yang di Jogja, barangkali di daerah-daerah lain. Di Jogja itu kan hanya berapa persen orang yang memiliki, di kotanya ya terutama, memiliki sertifikat. Mereka masih menumpang di atas tanah kraton, begitu. Apa perbedaan antara masyarakat hukum adat dengan kesultanan, begitu? Tanah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dengan hak ulayat kesultanan. Silakan Bu Eli. Kerajaan Jogja yang sekarang itu adalah salah satu contoh kaum komunal, masyarakat adat yang masih bersifat komunal. Yang dituakan siapa? Rajanya. Rajanya itu bukan sekedar hanya seremonial, hanya bukan sekedar tokoh atau simbol, tapi rajanya itu merupakan ketuanya. Bahkan apa yang diucapkan oleh sang raja itu dianggap undang-undang oleh masyarakatnya. Contoh, kenapa saya bilang masih bersifat komunal? Bahkan sebenarnya masyarakat Jogja, Sultan Jogja itu masih dianggap kaum komunal. Satu contoh adalah adanya struktur yang jelas, mana masyarakat, mana ketuanya. Di sini ketuanya diketuai oleh seorang raja. Lalu kita raja ini menjadi, kan adalah undang-undang dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Seperti kena kejadian ada gunung mau meledak, di situ ada penjaganya, namanya Mbak Suro, ya. Mbak apa, Mbak Surit, Mbak Urip ya, siapa ya?
itu dia dititah oleh rajanya untuk menjaga gunung. Lalu dia laksanakan sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika rajanya pun sudah tidak menjadi raja, kan raja yang memberikan titahnya itu sudah meninggal, lalu digantikan oleh anaknya. Dan ketika gunungnya mau meledak, itu anaknya yang sekarang menjadi raja itu meminta untuk turun. Apa yang dikatakan oleh orang tua yang baik ini? Bahwa saya diperintahkan untuk menjaga, dan saya itu sudah diangkat menjadi penjaga oleh raja. Dan betul yang sekarang ini menjadi raja adalah bapak, tapi yang menjuruh saya adalah yang sudah mangkat tadi. Jadi dia menganggap bahwa ucapan raja itu adalah sumpah dia, undang-undang dia, bahkan di kehidupan dia. Untuk turun saja, untuk meninggalkan tugasnya, dia tidak berani. Kita ketahui bersama bahwa dia sampai akhir hayatnya memang menjaga gunung tersebut. Itu satu contoh sifat komunal. Bahwa apa yang diucapkan oleh kepala sukunya itu merupakan aturan yang dia hayati, gitu loh. Maka keberadaan kaum komunal itu dianggap masih eksis. Hingga menurut undang-undang yang kita ketahui, dianggap masih ada. Nah, kita ketahui bahwa raja ini memiliki masyarakat, maka memiliki hak atas tanahnya, hak ulayat dianggap. Hak ulayat itu sebenarnya diperoleh bukan karena mereka itu ada, tapi dari dulunya, ketika zaman Hindia Belanda, oleh pemerintah, bahkan pemerintah Hindia Belanda itu sudah diberikan. Sudah diberikan bahwa itu memang betul teritorial mereka. Pemerintah yang zaman Hindia Belanda itu tidak bisa mengotak-ngatik, mengganggu, karena mereka eksis. Dan sampai terjadilah, terbentuklah negara kesatuan Republik ini, menganggap bahwa mereka, kaum Jogja, masyarakat Jogja yang ada rajanya itu mau bergabung, bukan karena kalah atau, tapi mau bergabung untuk bersatu, satu tujuan, satu bersumpah, satu tanah air, satu bahasa, satu tujuan, kan gitu. Akhirnya mereka membentuk bersatu, maka kita harus menghargai. Bahkan undang-undang kita pun mengatakan kita harus menganggap ada ketika masyarakatnya ada. Nah, ini saya agak kenapa orang tidak bisa menganggap bahwa mereka itu kaum ulayat. Saya anggap itu justru kaum ulayat yang berkarakter berbeda. Yang kita anggap ketua adatnya itu, itulah rajanya yang dikuakan. Yang bahkan kata-katanya tuh dianggap undang-undang untuk mereka. Bahkan ada yang kalau di pedalaman kita bandingkan dengan anak dalam, apa yang dikatakan ketua adat itu, maka itu adalah kepercayaan mereka. Sama apa yang terjadi di Jogja juga demikian. Apa yang dikatakan oleh rajanya adalah titah. Adalah merupakan bukan seperti perintah, tapi merupakan kebanggaan. Itu adalah kebanggaan mereka untuk hidup. Mereka tidak merasa disuruh, mereka tidak merasa, tapi mereka merasa memiliki bahwa inilah saya. Jadi berbedanya di sini dengan masyarakat adat seperti kita. Kita kalau sudah disuruh, jangankan oleh presiden ya, kadang-kadang sama RT aja untuk sistemling sudah merasa keberatan ya. Tidak ada rasa komunal, itu tidak ada. Untuk satu dua orang, kita sudah diminta untuk misalnya menjaga-jaga keadaan, untuk ikut sistemling. Itu sifat komunal jauh sekali dengan masyarakat Jogja ini, gitu loh. Nah, ini pun sudah kemarin tahun lalu ya, ada mahasiswa Jogja UGM mencoba bahwa ini tanah ulayat ini mengganggu kemajuan, kata mereka, hingga tidak ada investasi bisa masuk karena ada tanah-tanah ulayat, hingga tidak ada hak individual bisa ada di dalamnya selagi hak ulayat tersebut masih ada. Justru sebenarnya harus dipertahankan, gitu loh. Bukan berarti ini menghalangi. Ketika dia menghilang, lalu siapa yang akan menguasai? Nah, ini kan kayaknya sudah mulai dites kekuatan oleh mahasiswa UGM, saya ingat itu ya. Tapi saya tidak terlalu meneliti lebih lanjut, karena saya mengingat sudah menguap begitu saja. Itu satu contoh. Nah, tapi saya tidak tahu, karena ada beberapa kerajaan, di sebelahnya itu ada Kesunanan Cirebon ya. Kesunanan Cirebon itu kan hanya tinggal menjadi simbol. Tanah ulayat itu sudah tidak menjadi ulayat, karena apa? Masyarakat komunal tidak ada. Kerajaan Cirebon itu sudah hanya menjadi seremonial, tidak menjadi ditokohkan, titahnya tidak lagi menjadi seperti dipertuakan seperti kerajaan Jogja tadi. Jadi, maka kedudukannya berubah, tidak ada lagi hak ulayat di keraton Cirebon. Padahal Cirebon ini juga tadinya berbentuk kerajaan gitu kan. Nah, banyak di negara ini, di Indonesia ini, kerajaan-kerajaan kecil yang kehilangan tanah-tanah ulayatnya, tanah karena sifat komunalnya itu tidak ada.
gitu loh. Masyarakat Jogja masih bersifat komunal karena mereka masih menganggap bahwa rajanya itu ketua mereka. Apa yang dikatakan raja itu ya titah, ya itulah rohani mereka tuh masih ada keterikatan batin hingga bersifat komunal. Kesatuan antara orangnya, masyarakatnya, dan akhirnya itu masih berkesinambungan gitu. Itu sekarang masih ada. Tapi kita nggak tahu nanti kemudian hari, karena kita ketahui Raja Jogja juga tidak memiliki penerus laki-laki ya. Kalau perempuan nanti bagaimana jatuhnya, apakah masih berbentuk kerajaan Jogja, apakah masih dihormati, apakah kekomunalnya hilang? Nah, ketika sifat komunal menghilang, bisa jadi tanah ulayah tersebut jatuh menjadi tanah negara. Ketika tanahnya menjadi tanah negara, maka masyarakat individual bisa memohonnya. Tidak menjadi tanah ulayah lagi, tidak ada lagi istimewaannya. Siapapun boleh masuk, gitu kan. Selagi masih ada, maka kita menghormati. Nah, ini kata-kata masih ada ini loh, yang masih sepertinya saya juga kurang pasir. Selagi masih ada, kalau tidak ada bagaimana? Lalu negara ini di mana, gitu. Ya, berarti di sini tidak ada perbedaan antara masyarakat hak ulayat yang seperti, mohon maaf, misalkan di suku Anak Dalam di Jambi begitu, dengan hak ulayat yang ada di kerajaan begitu di Jogja. Tapi kan begini Bu, kalau berarti ini yang dikatakan oleh Bu Dwi tadi, bisa jadi sistemnya menjadi feodal begitu, di mana yang menguasai adalah orang-orang yang dituakan itu. Bahkan kepemilikan dan sumber apa namanya pendapatannya bisa diakui oleh orang yang dituakan itu. Kalau demikian sebenarnya bisa aja bergeser ketika misalnya yang dituakan adalah sekarang negara ini siapa? Maka pembangunannya bagaimana? Kan sama saja apanya bajak laut dengan kepala negara. Sama saja mengambil hak untuk kepentingan siapa? Masyarakat sekarang masyarakat yang bagaimana? Ini untuk kepentingan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, pembebasan mengatasnamakan kepentingan untuk kemajuan negara. Dinikmati oleh siapa? Masyarakat mana? Kalau hak ulayat tersebut dimiliki oleh penduduk setempat, seharusnya kan dinikmati oleh masyarakat setempat. Iya. Oke. Okay. Sebenarnya kerajaan Jogja itu melestarikan manfaat untuk rakyatnya sendiri. Iya. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Saya ingin bertanya kepada Bu Dwi. Bu Dwi, kalau melihat dari realitas saat ini, tadi Bu Dwi mengatakan bahwa negara harus hadir, harus memenuhi kepentingan masyarakat hukum adat ini. Ya, saya melihat dari sisi kacamata pemerintah dan persoalan feodalistik di tengah hukum modern ini kan agak orang-orang masyarakat modern ya. Saya memandang persepsinya satu dari sisi negara misalkan yang ingin ada pembangunan dan juga negara juga ingin ada pemasukan dari hak-hak yang digunakan hak ulayat saat ini begitu melalui entah itu melalui pajaknya atau merubah itu menjadi merubah hak ulayat itu tanah ulayat itu menjadi industri begitu. Pembangunan dan lain sebagainya. Itu kan bagi negara ya. Ini sah-sah saja karena dia menginginkan income lebih banyak begitu. Meskipun itu harus mengorbankan sebagian kecil masyarakat yang tadi hak ulayat itu. Nah, bagaimana masuknya atau paradigma, cara pandang kita melihat bahwa masyarakat itu, masyarakat adat ini, masyarakat hukum adat ini itu lebih feodal daripada kalau diberikan hak ulayat begitu. Kalau orang yang tadi dikatakan oleh Bu Eli itu kritik terhadap mahasiswa UGM, ini berarti menghambat kelajuran pertumbuhan pembangunan karena sistemnya adalah feodal. Gimana Bu melihat? Ya. Melihat kalau seperti saya, itu. Kalau saya melihatnya gini, Mas. Jadi rubah dulu mindset kita bahwa hak ulayat itu bukan milik masyarakat adat, itu tidak menyulitkan pembangunan, tidak menyulitkan peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Karena kita kembali ke normatif ya, bahwa hak ulayat itu berlaku ke dalam dan berlaku keluar. Berlaku ke dalam manakala
hak ulayat yang tadi ada unsur-unsurnya, ada kepala adatnya, masyarakatnya, ada wilayahnya, itu memang dijalankan untuk menjamin kehidupan, kesejahteraan masyarakat hukum adat dalam lingkungan internal. Tetapi ketika dia berlaku keluar, orang luar juga bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat, bisa menyerap, tentu saja dengan seizin masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat ini tidak kaku sebenarnya. Saya beberapa datang ke, kebetulan saya menjadi anggota Darah Biru. Di akta saya Raden gitu. Saya memang di, masuk dalam keluarga Hamengkubuwono ke-9. Di situ kita menganggap hak ulayat itu betul-betul keluar juga dimanfaatkan. Adanya pendatang, adanya investor, tidak menutup gitu. Tetapi pembangunan dengan lebih yang apa namanya ramah adat, ramah lingkungan. Nah, mindset ini dirubah. Yang kedua adalah masyarakat hukum adat ini justru bisa menjadi pembuka keran perekonomian Indonesia. Tidak perlu dulu jauh-jauh dap cari investor asing lah segala macam dengan mendirikan PMA dan lain sebagainya. Justru misalnya di Kalimantan di mana hutan adat itu ketika di betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat setempat, mereka tahu bagaimana harus melestarikan, bagaimana harus berteman dengan lingkungan, mengambil manfaatnya tanpa merusak, tanpa melakukan pembakaran hutan dan lain sebagainya. Ekonominya maju, meningkat, produktivitasnya bisa dijual, hasilnya juga untuk memenuhi kehidupan Indonesia bahkan bisa dikirim keluar, mendatangkan pendapatan juga. Jadi berpikirnya jangan apa-apa langsung kita ambil luar. Nah, seperti itu Mas sebenarnya. Jadi tadi kembali ke ulayat itu berlaku ke dalam, berlaku keluar. Tidak kaku. Okay. Gitu. Baik, saya satu lagi, ini ada yang bertanya, barangkali Ibu Eli dan Bu Dwi bisa nanti masing-masing menjawabnya. Jadi ada yang bertanya dari pemirsa, ketidaktahuan tentang aturan hukum tanah adat sering jadi ancaman hilangnya hak tanah ulayat tadi atau hak tanah adat ini. Ancamannya itu bisa datang dari korporasi atau juga pemerintah daerah. Nah, ini kan sering terjadi ya, Bu. Sebenarnya masyarakat adat itu nggak mengerti bagaimana mereka harus memperjuangkan tanah adat mereka. Saya kira RUU pengakuan dan perlindungan hukum dan hak masyarakat hukum adat yang sekarang sedang digaungkan itu justru lebih banyak muncul dari outsider, orang-orang yang di luar gitu melihat bagaimana komunal tadi, masyarakat yang sifatnya komunal tadi seperti masyarakat Baduy dan suku anak dalam dan lain sebagainya. Itu mereka itu kan punya potensi digusur gitu. Dari kacamata korporasi dan juga atas nama pembangunan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih langkah terbaik untuk melindungi tanah ulayat mereka? Langkah terbaik apa yang harus dilakukan? Peraturan sudah ada, bahkan Undang-Undang Dasar sendiri sudah menyebut secara spesifik terkait dengan tanah masyarakat adat ini. Silakan, saya ingin memulainya dari Bu Eli terlebih dahulu. Apa langkah terbaik untuk melindungi hak ulayat saat ini, Bu? Kalau menurut saya, kita tuh masih kurang perangkat hukum, Pak. Justru untuk perlindungan hukumnya belum. Kita hanya perangkat hukum kita tuh hanya mengatakan bahwa kita tuh masih ada hak ulayat, kita masih ada masyarakat ulayat, kita masih ada. Tapi bagaimana keberadaan ini dilindungi itu belum. Bagaimana kalau ada pelanggaran belum? Kita ketahui di Riau sana kebakaran sampai sekarang masih berlangsung. Adakah yang concern dengan apa yang di dalam ular-ular mati kita ketahui, bahkan binatang satu pun tidak ada. Ada hak asasi binatang? Tidak. Ada perambahan hutan rusak? Tidak. Seharusnya ada satu undang-undang yang tadi betul Bu Dwi katakan bahwa tidak lagi jadi ada ketok palu, seperti mundur. Malah ada lagi rancangan undang-undang karya cipta yang mengkhawatirkan. Jadi mau nggak mau, akhirnya hak ulayat ini akan tergerus kalau tidak ada perangkat hukumnya dulu. Ketika ada perangkat hukum, maka harus ada penegakan serta efektivitasnya. Harus ada, ya ibaratnya kalau ada undang-undangnya, maka ada polisinya, maka ada penjaganya, maka ada, kalau ada pelanggar, akan ada sanksinya apa, gitu loh. Tapi kan selama ini, Selama ini ketika lambat laun,
pun secara dinamika penduduk sudah ada perubahan, lama-kelamaan emang hak ulayat ini akan menjadi PR besar. Kita ketahui masyarakat kita banyak, tapi yang eksis sudah mulai berkurang. Kita ketahui, tadi saya nyata-nyata katakan bahwa di Betawi sana, masyarakat Betawinya di mana? Bahkan ondel-ondelnya aja, ketika hanya seremonial saja. Kan demikian. Ondel-ondelnya sudah ada di Tangerang, jalan-jalan. Betawinya kehilangan ondel-ondel juga, bahkan. Nah, ini apa bukan menjadi PR bersama? Kalau mengatasnamakan selalu pembangunan, kita tidak akan cukup-cukup ya. Pembangunan tidak akan cukup. Saya katakan bahwa tanah ini tidak pernah bertambah, tapi manusianya selalu bertambah. Ketika manusianya bertambah, kebutuhan selalu ada. Manusia ini tidak akan cukup-cukup. Maka harus ada perangkat yang jelas. Ketika perangkatnya jelas, undang-undangnya yang melindungi. Kalau undang-undang hak ulayat baru sampai batas permen peraturan Menteri Negara Agraria. Itu pun isinya hanya menyatakan bahwa ini adalah hak ulayat, ini adalah masyarakat ulayat, dan tidak ada sanksi apabila ada pelanggaran, apabila bagaimana cara perlindungan, tapi hanya mengatakan sepanjang masyarakat tersebut masih ada. Kalau dia tidak panjang, bagaimana? Kalau masyarakatnya tidak panjang, bagaimana? Itu kan yang harus ditanyakan. Harusnya justru tidak memerlukan panjang, tapi masyarakatnya harus kita lindungi karena adanya masyarakat komunal sama dengan adanya warga negara yang lain. Oh, mereka itu ada sebelum NKRI ada. Kalau kita mengatakan mereka itu adalah penghambat kemajuan, sebelum kita mau maju bersama mereka, mereka itu sudah jalan. Jadi kenapa hak kita apa untuk mengambil hak mereka, sementara mereka itu ada di sana? Ini untuk kemajuan pendudukan yang lain. Oh, tanah lebar masih ada di tempat yang lain. Kenapa yang ketika di dalamnya diketahui ada kekayaan alam, kita harus menggeser kepentingan yang kita bahkan menganggap bahwa mereka itu terbelakang karena tidak berpakaian seperti kita, tidak berpendidikan sekolah SD, SMP, bahkan sampai sarjana. Kita menganggap bahwa mereka itu tidak sama. Tadi pandangan feodal, kita samakan pandangan. Sebenarnya mereka itu sudah ada sebelum negara ini ada. Jadi kita harusnya menghormati, bahkan Undang-Undang Pokok Agraria itu menghormati dengan memasukkan bahwa hukum adat merupakan sumber utama undang-undang ini. Lalu kenapa sekarang kita mengatasnamakan pembangunan, kita menghalangi pembangunan? Tidak akan ada habis-habis. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eliana atas jawabannya. Yang saya catat adalah harus adanya perangkat yang jelas dan tidak, dan harus ada sanksi juga bagi yang melanggarnya, begitu ya. Silakan saya beralih ke Bu Dwi. Ya, saya menambahkan sedikit, memang tadi betul baru ada Permen nomor 5 tahun 99, kemudian yang terbaru ada Peraturan Menteri Agraria juga nomor 18 tahun 2019 tentang penata usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi di situ ya hanya sebatas bagaimana penata usahaan itu kemudian didaftarkan atau dilaporkan ke kantor pertanahan setempat di mana objek tanah ulayat itu berada untuk dilakukan pengukuran, untuk dilakukan pemetaan, kemudian dicatat dalam daftar tanah. Nah, hanya sebatas itu, tapi kan masih berupa peraturan menteri. Sedangkan undang-undang di atasnya itu banyak tersebar di undang-undang sektoral yang substansinya tadi saya katakan tidak sama, persepsinya tidak sama. Jadi, sekali lagi ya, satu-satunya jalan betul-betul mengukuhkan undang-undang khusus masyarakat adat dengan menyamakan persepsi dari definisi, pengaturannya, batas-batasnya, hak dan kewajibannya, seperti apa. Itu masuk tutup. Jadi memang sebenarnya sudah ada permen. Tapi batas-batas itu. Dan pengakuan itu, pendaftaran ke kantor pertanahan itu harus diawali dengan pemberian SK dari bupati atau kota, wali kota atau gubernur setempat. Jadi harus melalui birokrasi lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi pada intinya adalah ya negara harus secepatnya membuat mengesahkan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu untuk biar bagaimana tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh adat itu bisa dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat. Saya mempersilakan Bu Eliana untuk memberikan closing statement atas diskusi kita ini, Bu, dan bagaimana ya, pendapat Bu Eli tentang masyarakat hukum adat ke depan ini. Silakan Bu Eli.
menurut Undang-Undang Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat sebagai pasal 3 bahwa pengakuan terhadap tanah merupakan suatu hal yang memang dilindungi. Sesuai dengan yang dimaksud sebagaimana pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, pengakuan hak ulayat tersebut dibatasi, yaitu hak ulayat yang masih selaras. Ya, kata-kata sepanjang itu dikatakan masih selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan tidak didaftar. Sayang sekali ya. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya bila diperlukan untuk kepentingan umum sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Pokok maka masyarakat pemegang hak ulayat tersebut diberi pengganti berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi rakyat sesuai dengan Kepres pasal 14 ya Kepres nomor 36 tahun 2005 yang telah dirubah oleh Kepres nomor 65 tahun 2006 yang penggunaannya untuk kepentingan seluruh pemegang hak ulayat atas tanah tersebut. Yeah. Kita sudah ada bentuk perlindungannya. Pada dasarnya hak ulayat keberadaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria sudah diakui. Akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu seperti keesensiannya dan mengenai pelaksanaannya menjadi PR bersama. Menurut saya jadi PR bersama. Baik, terima kasih closing statement-nya Bu Eli. Silakan Bu Dwi. Ya, baik Mas Kutub. Saya singkat saja, jadi negara Indonesia itu tetap bisa maju. Negara maju di dunia tanpa menghilangkan identitas budayanya. Termasuk salah satunya adalah adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Justru bisa membarengi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bahkan sampai tingkat dunia. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lia. Bu Aliana SMKN, Bu Dwi Kusuma Wardani SMKN sudah bergabung diskusi dengan Lembaga Kajian Dialektika pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dicerna dengan baik oleh para pendengar. Baik, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk statusnya, bersatunya Negara Republik Indonesia ini adalah berasal dari komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Jadi komunitas itu kemudian melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat juga telah jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka secara faktual telah mendapat pengakuan, bahkan sebagian telah mendapat pengakuan pada era pemerintahan kolonial Belanda. Dan seharusnya pemerintah saat ini juga harus memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat, pengakuan dan perlindungan khususnya terhadap masyarakat hukum adat, di mana fenomena-fenomena pembangunan saat ini dan industrialisasi yang mencoba masuk dan merongrong kebebasan, merongrong hak-hak asasi masyarakat hukum adat ini sudah semakin banyak dilakukan begitu ya saat ini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Eliana dan juga Bu Kusuma Bu Dwi Kusuma Wardani. Terima kasih pemirsa sekalian. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.